Tribuners. Ini saya ada di Hotel Narita Tulungagung. Karena saat ini Pemkab Tulungagung sedang meluncurkan atau launching ya kalender pariwisata 2024. 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Boleh kita berikan aplaus untuk tangan spesial launching kalender wisata Kabupaten Tulungagung. 5 4 3 2 Ya, ini kalender wisata Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Dari pesisir selatan Jawa Timur. Tidak hanya melalui wisatanya, Tulungagung juga memiliki berbagai event pariwisata dan kebudayaan. Dan kami hadirkan, inilah agenda kalender wisata Tulungagung tahun 2024. Pagelaran wayang kulit dalam rangka Migran Day. Oh, Migran Day. Wayang kulit Januari. Bulan budaya dan ekra Kabupaten Tulungagung. Oke, di bulan Februari tapi di Caturasim Surabaya. Pembuatan ekosistem ekra Kabupaten Tulungagung. Di Telapia Resto. Ekra Fadaza. Gor Lembu Peteng April. Tulungagung kuliner zaman dulu. Tradisi Mei di Telaga Murut ulur-ulur. Tradisi tahunan. Sedekah bumi Pantai Gemah. Siraman Barongan Agustus Siraman Barongan di situs Mbah Kudu. Jamasan Kiai Golo. Kiai Golo ini macan. Bersih Nagari ini November Pendopo. Gelar Pangan Desember ini Gelar Pangan Murah Tahanan Pangan. Iya, ini yang Shell of History. Boleh kita berikan langsung tangan tentunya. Ya, teman-teman kita ulang yang berhormati bahwasanya desain seluruh ini juga dibuat anak-anak muda dari Jatmiko Puspito Kabupaten Tulungagung. Menurut saya tidak ada yang istimewa yang bisa mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar. Tapi yang paling besar itu hanya Kesinagari dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.